Halo, selamat siang. Salam sehat di minggu siang ini. Saya akan menampilkan game antara Voretsky melawan Gurko yang terjadi tahun 1975 dan Putih memenangkan dalam 19 langkah dengan pertahanan Sisilia. Putih menjalankan E4, Hitam C5, Kuda F3, E6, C3, pion D5, pion makan, D4, kuda C6, gajah E3, menteri B6, kuda A3. Namun di sini jika putih menjalankan D makan C5, maka menteri makan pion B2. Jika menteri ke B3, maka akan ada C4. Kondisinya lebih buruk. Maka putih menjalankan kuda A3. Itu jawaban yang sangat kuat. Jika hitam melangkah menteri makan pion B2, maka kuda B5. Jika hitam mengangkat C4, maka kuda makan pion makan D5. Gajah mengangkat menteri makan pion B2 dan pion makan kuda C5 menguntungkan putih. Dengan terpaksa hitam melangkah pion makan pion di D4, kuda makan gajah makan kuda di A3, kuda makan kuda C6, menteri makan pion B2, gajah D4 melindungi pion C3, pion makan kuda C6, benteng B1. Namun di sini sebaiknya jangan langsung gajah makan pion G7 karena melihat ada F6 yang menutup pergerakan gajah putih mengawal pion C3. Makanya putih menjalankan lebih dahulu benteng B1. Menteri makan A2, gajah makan G7, gajah G4, putih menutup F3, raja D7 bermaksud sekak dengan benteng di E8, tapi putih lebih dahulu sekak B7, raja D6, gajah E5 dikorbankan, raja makan menteri ke D4 sekak, raja kembali D6, menteri ke F4 sekak, raja ke C5, benteng B5 sekak. Tidak ada jalan lain kecuali pion makan benteng di B5 dan menteri menutup menteri C7 sekak. Ini disebut dengan Hippolyte Mate. Semoga berguna. God bless you.